sesuai dengan yang gue omongin tadi, gue pengen share set apa yang gue pakai untuk gitarnya. Tadi gue bilang gue pakai gitar rig. Ini dia. Yang gue pakai di sini Screamer, dia kayak distortion, overdrive, terus habis itu masuk ke amp reverb delay, itu kayak Fender reverb, terus habis itu masuk ke kabinetnya yang ini. Untuk kabinetnya gua posisiin mic-nya agak sedikit jauh dari kabinetnya. Jadi ada room-nya dikit, sekitar 83% kabinet, 17 room. Karena mengingat kita akan perform itu di TV, jadi biar gak dry-dry amat. Terus habis itu gue masuk ke tap Eho. Ini nih kayak, kalau gak salah, Galaxy Tape gitu ya. Galaxy Tape Echo. Ini untuk delay gue bikin sangat kecil, 1/32, terus feedbacknya gue kasih paling kecil, jadi buat slap aja gitu. Kayak gitu. Terus masuk ke reverb. Reverbnya gue pakai yang punyanya Native Instrument, Raum. Untuk reverb okay sih. Terus habis itu masuk ke studio reverb juga. Habis itu gue EQ lagi di bawah sini, pakai solid EQ. Okay, keuntungannya gue pakai digital kayak gini adalah gue bisa atur automationnya. Jadi karena gue yang basically bukan gitaris, saat main gitar gue gak usah repot lagi untuk kayak nginjek-nginjek switch, ganti efek gitu. Jadi kayak efeknya udah secara otomatis ganti sendiri. Kayak misalnya di sini. Bridge 2, 3, 4. Jadi kayak gitu, lo gak perlu ribet, lo gak perlu ribet untuk nginjek switch lagi. Semuanya udah langsung otomatis dilakukan komputer lo. Mantap. Quake Network Center reported that the quake rocked the Ertepen County in Aksu Prefecture shortly after 2 a.m. local time. Minister Jen.